review tas dari Alexis. Jadi buat kalian yang suka style, stylish everyday gitu ya. Jadi kalian butuh tas, kalian butuh baju, kalian bahkan butuh sepatu atau high heels sekalipun, kalian bisa beli di brand ini nih, Alexis. Ini ada loh di Indonesia, guys. Dan harganya juga terjangkau. Kalian bisa beli yang budgetnya memang minim ya, guys. Jadi kan kalian tuh sebenarnya kalau ekspektasi tuh kalian pengennya beli Uniqlo kek atau mau beli yang branded-branded buat anak remaja sampai usia 25-30, mungkin ada yang suka Zara atau yang lainnya. Kan itu juga harus disesuaikan dengan budget kalian. Nah, kalau kalian punya budgetnya cuma ya segitu-gitunya lah, ala kadarnya gitu ya, tapi kalian pengen stylish juga, kalian bisa beli di Alexis ini. Kalian bisa beli produk apapun di Alexis, sepatu, high heel, tas, bahkan baju juga ada, celana juga ada. Kalian bisa dapetin dengan harga kisaran 60-200 ribuan lah. Kalian udah bisa dapet baju yang kece sama barang-barang kece di sana. Nah, sekarang aku mau liatin tas ya. Kali ini tas yang sling bag ya, yang buat kalian hangout-hangout nih sama teman-teman atau sama pacar mungkin ya. Nah, kali ini aku mau review tas ini. Ini tas sling bag. Ini cocok banget buat main. Cocok banget buat main, hangout atau bahkan ke acara undang. Nah, ini itu nih, kalian bisa lihat kan. Ini bahan materialnya itu bukan kulit sih, semi kulit gitulah, bukan kulit asli sih. Cuma bagus lah, materialnya bagus. Kayak kisaran harga kalau di brand yang branded mungkin ini di kisaran 200-an ke atas ya. Di Alexis kalian cuma bisa beli dengan harga 60.000. Kalian udah bisa beli ini. Ini bukan bekas loh. Ini bukan barang bekas, ini emang impor. Ada dari Cina, dari Amerika, dari Prancis juga ada, dari Jepang ada, Korea ada. Kalian bisa beli dengan harga 60.000. Sling bag-nya pakai rantai, guys. Lihat nih. Ada dua ini. Dikasih dua sling bag-nya, ada pakai rantai, pakai chains. Ya, kalian bisa bergaya apapun kayak oke, gitu. Ini udah bagus. Kalian cocok pakai kalau mau pakai tas ini, kalian cocok pakai baju warna hitam, coklat atau semacam krem gitulah. Ini beneran pantas banget. Kalian bisa ubah juga nih change-nya ya. Nah, kalian bisa pakai ini. Tuh, cantik kan? Nih. Kalian bisa bergaya pakai yang mana aja terserah, bisa. Cocok-cocokin aja sama style kalian buat hangout atau kemana-mana ya. Oke, mau review juga salah satu tas favorit sih sebenarnya. Kalian bisa lihat kan, grey with gold, ini bagus. Aku dapat ini di Alexis harga 120.000 aja. Kalian udah bisa beli ini nih, tuh bagus kan. Ini materialnya kulit sama bordiran nih, kalian bisa lihat cara bukanya. Nah, kayak gini. Ini juga sling bag, tas jenis sling bag nih. Ini ada satunya juga di sini. Kalian mau ini pun ataupun sini terserah. Nih, sling bagnya juga sama. Ini sling bagnya kulit. Kan bisa dilihat kan? Kayak gini guys. Ini cocok buat keundangan, buat hangout juga bisa. Sesuaikan dengan style kalian. Next. Kali ini aku punya warna yang warnanya lebih kalem, yaitu hijau tapi baby green sama krem. Ini guys, yang satu nih. Oke, gini tampilannya. Ada rantainya juga, chainnya juga di sini. Tuh, kalian bisa lihat kan. Nah, terus tampak belakang kayak gini. Nih, ini guys. Yang satu warnanya full hijau sampai belakang. Dan satu lagi ini ada kayak setengah gitu, jadi sampai belakang warnanya cream lagi krem. Nah, kan kalian buka kremnya itu kayak lebih menyeluruh lah, hijaunya cuma di kayak buat pemanis aja di depan. Dan kalau ini
full warnanya hijau. Ini cocok banget buat baju warna kalian bisa pakai warna krem, bisa warna mungkin kuning bisa lah ya guys. Ini aku dapat dari Alexis dengan harga Rp120.000 udah bisa dapat ini. Aku beli dua karena dua-duanya aku suka. Karena kadang aku pengen warna ini, pakai warna ini. Kadang aku pengen ada sensasi warna krimnya gitu kan. Cocok kan guys buat hangout, buat ke kondangan juga bisa. Kalian bisa pakai ini. Dan kalian pengen tampil dan nanya nih, kak gimana sih slim bagnya? Coba aku pengen tahu rantainya tuh kayak gimana. Kalau ini aku nggak tahu, ini bukan masuk rantai sih ya, ini masuk bukan rantai tapi lebih ke gak chain sih. Ini guys nih ya, ini bisa lihat sendiri, ini kalau dilihat kayak kabel telepon gitu lah, tapi ini dari besi ya guys, bukan kabel-kabel pun kaleng-kaleng. Ini cocok banget buat hangout kalian ini. Kayak gini guys tampilannya. Nah, ini juga sama. Ini juga sling bagnya sama. Nih, sling bagnya sama. Kayak gini juga. Kalian bisa lihat sendiri kan. Kayak gini. Ini cocok banget buat kondangan, kayak cocok banget. Jika mainstream lah ya, nggak kayak ibu-ibu banget. Kadang bisa pakai ini, masih bisa kece lah ya, kalau bisa bergaya sesuai dengan style kalian lah. Tapi recommended. Selanjutnya aku punya ini juga sama, aku beli di Alexis. Dan kali ini warnanya warna hitam. I don't know, I'm obsessed with black color, so I'm take this one guys. Ini juga sama dari Alexis. Ini lebih murah guys, harganya cuma Rp60.000. Kalian juga bisa dapat ini. Nih, ini materialnya kulit. Ini beneran kulit nih. Kalian bisa lihat ini kulit, lembut banget. Ini gak kasar. Ini bukan dari bahan kayak kulit apa sih namanya, kayak kulit jeruk gitu, enggak. Ini beneran halus banget guys. Ini bisa dicocokin ke apa aja. Pakai warna baju kayak saya yang pakai sekarang, ini juga cocok ya. Hitam bisa kemana-mana sih, kalian bisa tahu sendiri kan, hitam bisa kemana-mana. Bisa pakai warna pink bajunya, warna apapun, tapi hitam tetap masuk. So, I really so much obsessed with black color. Kenapa aku selalu pilih warna hitam? Karena warna hitam itu, it's like, you know, exactly it's a basic color. Ini harus punya guys, kalian harus punya warna hitam. Jadi jangan kayak aku lebih suka warna cerah-cerah gitu. Karena terkadang bingung nih kalau pakai warna kayak warna ngejreng, biru muda, pink, shocking pink gitu. Kalian kan suka bingung kalau untuk kebagian yang mana. Kalau hitam ini basic guys, ini warna basic, jadi kalian bisa pakai apa aja bajunya tapi hitam tetap masuk. Nah ini kulitnya guys, sebisanya kulit, ini gak bohong. Ini memang kayak gini tampilannya, bener-bener polos, buat polos banget. Dan aku gak ngerti kenapa ada yang kayak gini. Aku gak ngerti, soalnya kalau misalkan ada kayak apa sih, harus dimasukin juga, harus ada kayak besi gitu yang ada di sini. Tapi ini memang beneran kayak gini desainnya. Aku gak tahu buat apa, mungkin dimasukin ke sini karena ini juga nggak tahu harus ke mana ya. Cari ini nggak tahu buat apa. Nah ini juga ukurannya agak gede dikit sih. Ini cocok buat bawa dompet ini masuk ke sini sama dua handphone. I think it's enough for this. So yeah, ini juga bisa. Nih, ini bisa buat hangout juga guys. Nih hitam cantik ya. Kali ini aku juga punya lagi nih guys, aku banyak kali ininya ya nih. Sekarang aku dapat juga sama dari Alexis, harganya juga terjangkau makanya aku beli. Tapi bagus, ini beneran gak kampungan guys ya, gak kampungan, gak juga kayak kesana yang norak. Ih kok
yang punya lo norak banget sih bajunya atau tasnya ya. Sebenarnya aku kan bahas tentang tas. Kali ini aku punya tas ya, tasnya lebih ke backpack, tapi backpack kecil gitu buat ini kalau zaman-zaman sekarang tuh kalau dari mulai anak remaja, tete-tete sampai ibu-ibu pakainya tuh selalu backpack ya. Soalnya gak ribet kali ya, kalau sebenernya kadang suka pegel atau kayak ngerasa apa ya, ya kaget aja gitu. Kali ini aku punya ini backpack dari Alexis juga. Ini beneran kulit guys, ini juga sama. Yang tadi kulitnya lembut, kali ini yang ini kulitnya sini kayak kutur. Nih kalian bisa lihat kan, ini beneran ukurannya mini banget, tapi cocok buat hangout dan bisa buat apa aja, terserah. Ini bagus banget nih, kayak gini ya. Ini juga bisa di, ini juga bisa kayak gini. Jadi kalian kalau gak mau digendong-gendong berat nih, kalian bisa kayak gini cara pakainya. Disimpan bisa disini juga. Atau kalian bisa di backpack, karena ini kan backpack ya, kalian bisa kayak gini tuh, backpack gitu kan. Ini aku beli dengan harga Rp80.000. ya, Rp80.000 aja, murah kan guys, tapi gak kampungan kan nih. Ya ini bisa tau sendiri lah, kita bisa kemana-mana ya, terus aku ceritain lagi. Nah sekarang ini bag juga, tapi lebih ke cocok dengan baju warna hijau, warna hitam juga bisa, kalian juga bisa. Kali ini agak beda sih, agak berbeda ya. Bentuknya sama kayak yang pertama-pertama, tapi ini lebih beda dari desain yang pertama. Desain apa sih depannya? Nih, kayak gini guys. Yang ini juga sama, aku beli di Alexis. Lucu kan? Ini lebih ke materialnya kain sih ya. Nih, materialnya kain. Dan ada bulat-bulat di sini. Ini buat percantik tasnya aja sih guys. Sama dalamnya begini. Dalamnya begini. Dalamnya kulit sih. Dalamnya kulit. Terus ini cocok buat aku bawa lipstick, blush, sama handphone sih. Kayaknya dompet bisa masuk, tapi yang ukuran dompetnya ukuran kecil, yang di dalam itu bisa masuk. Nah ini juga sama, berat banget guys. Ini berat di ininya, di sininya, di sini bayinya, ini berat banget. Ini pakai chain, you can see this. Ya ini berat banget loh guys, seriusan berat banget. Jadi diem ya kalau pakai ini tuh, sini tuh lucu aja. About the price, ini aku dapetin di Alexis dengan harga Rp60.000 aja guys. Kalian udah bisa dapet ini Rp60.000 aja, kalian udah bisa dapet ini loh guys. Ya, tuh bagus kan? Udah kece, gini aja jadi kece. Dan orang tuh akan berpikir kayak, oh lu beli di mana sih? Kok murahan atau gimana? Enggak, ya kalian bisa lihat sendiri kan, ini gak murahan. Aku rekomendasikan kenapa harus belanja di Alexis, karena Alexis itu gak seperti toko-toko yang lain. Nih, kalian bisa terlihat lebih kece karena barang-barangnya juga itu branded sebenarnya dari luar, cuma impor di Indonesiain dari harganya lebih murah begitu. Ya mendingan beli di sini lah, ketimbang kalian ngongkos dulu ke negaranya jauh-jauh kan, dan harganya pasti lebih mahal karena kita pakai rupiah, pas kemana-mana akan jatuh lebih mahal. Kalau ini di Alexis kita cuma bisa beli dengan harga Rp60.000 aja ya. Terus ada juga ini slim bag juga, aku semua nge-review slim bag hari ini. Ini slim bagnya lebih ke formal ya, jadi ini bisa dibawa untuk keundangan. Ini cukup banget buat keundangan. Kali ini warnanya krem, kayak gini bentukannya guys. Nih, kayak gini, ini lebih ke kayak dompet aja sih, yang bisa diginiin. Dan ada yang nanya nih, ini kok kayaknya dompet deh, bukan tas. Oh, jangan salah, ini juga punya slim bagnya loh guys. Nih,
Nih, sling bag-nya. Luarnya, sling bag-nya kayak gini. Style atau bajunya warna hitam, warna hijau juga bisa. Kayaknya krem sama kayak hitam lagi, bisa kemana-mana ya. Karena ini warnanya netral basic. Netral basic putih, hitam, krem bisa. Nah, terus ini aku punya 3 tas lagi terakhir dari Alexis juga sama. Ini lumayan lebih mahal sih guys. Di kisaran 160.000. Warnanya juga lebih ke krem banget, krem mocha. Ini aku nggak pernah pakai. Ini begitu beli aku simpen buat koleksi dengan maknya lagi. Ini bentukannya guys. Ini emang kayak orang-orang punya sih kebanyakan ya. Ini kayak udah aneh bentuknya. Tapi guys ini benar-benar sangat empuk banget kan ya. Ini nggak kayak tas murahan loh guys. Ya kan? Kayak resmi bisa, buat hangout juga bisa, terserah. Dan dalamnya kayak gini guys, ini bagus banget. Ini full kulit. Ini full kulit materialnya. Dan slatingnya juga bagus banget guys. Ini rekomen banget, ini benar-benar dari besi. Bukan dari besi yang ringan ya. Karena gampang apa sih kayak kayak lepas gitu kan dari lelnya. Kalau ini enggak, ini terbukti enggak, ini bagus banget guys. Ini cocok buat baju warna hitam dan yang lain-lainnya. Karena ini sama kayak ini guys. Gitu, jadi sekian dulu review video dari saya guys. Semoga video ini bermanfaat ya. Oh iya, jangan lupa di like, subscribe, and share ke seluruh sosial media kalau kalian suka video ini. Dan juga aktifkan notifikasi loncengnya guys. Sampai jumpa di review-review selanjutnya. Dadah.